Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammad Rabbisrahli israhli sadari wa yasirli amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du Sahabat channel Doa Berokah, jumpa kembali di channel kami dimanapun Anda berada yang lagi menonton channel kami. Semoga selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dimudahkan segala urusannya dan diberi kesuksesan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini, sahabat kami ingin berbagi amalan, yang mana amalan ini mempunyai empat khasiat. Yang pertama yaitu untuk apa saja, kemudian yang kedua yaitu adalah kekebalan, kemudian yang ketiga yaitu untuk melancarkan rezeki, kemudian yang terakhir yaitu untuk mempagar diri kita dari segala hal. Baik itu santet yang menyerang kepada badan kita Atau ilmu-ilmu yang lain Baik itu berupa pelet Atau pokoknya yang lain sejenis ilmu hitam Yang menyerang ke badan kita Insya Allah dengan amalan ini Badan kita akan dikelilingi oleh perlindungan dari berokahnya amalan ini Asalkan sahabat istiqomah dan mengikuti cara-cara yang telah kami tentukan Amalan ini sahabat Cukup dibaca sebelum solat subuh sebanyak tiga kali dan juga selesai solat subuh sebanyak tiga kali. Walaupun sahabat itu bangunnya pas ketika masuk waktunya subuh, Kemudian sahabat belum sholat atau sebelum mengerjakan sholat subuh, sahabat membaca amanat ini sebanyak tiga kali. Kemudian sahabat setelah selesai sholat subuh dibaca juga sebanyak tiga kali. Jadi semasa masuk waktunya sholat subuh dibaca enam kali sahabat cuman lain-lain yang tiganya dibaca sebelum mengerjakan sholat subuh. Kemudian yang... Ketiganya lagi dibaca setelah sholat subuh. Apabila sahabat bangun, bangun sebelum masuknya waktu sholat subuh, kemudian mau membaca amalan ini sebanyak tiga kali. Enggak apa-apa, asalkan nanti setelah sholat subuhnya dibaca juga sebanyak tiga kali. Syaratnya hanya seperti itu, sahabat. Istiqomahnya, waktu istiqomahnya hanya waktu itu sebelum subuh atau selesai sholat subuh. Masalah tirakat berpuasa itu tidak usah sahabat. Tapi kalau sahabat ingin mentirakati amanat ini dengan berpuasa muti atau pati geni, semuanya terserah sahabat. Cuman anjuran di dalam kitab yang telah kami baca ini tidak ada syarat untuk berpuasa. Tapi kalau sahabat ingin berpuasa untuk mentirakitinya, maka tidak ada masalah. Insya Allah lebih bagus. Amalannya sangat gampang sekali, mudah dihafal dan juga mudah untuk dibaca. Apabila nanti sahabat masih belum paham tentang keterangan kami, bisa ditanyakan di kolom komentar. Atau sahabat ingin menanyakan bacaan yang lebih jelasnya atau bagaimana tapi insya Allah sahabat nanti di deskripsi akan kami tulis teks dari amalan ini baik kami langsung bacakan amalannya Bismillahirrahmanirrahim Allahul kafi Rabbunal kafi Qasadanal kafi Wajadanal kafi Likullin kafi Kafanal kafi Wa ni'mal kafi Alhamdulillah ini dibaca satu kali saja sahabat. Kemudian diteruskan dengan zikir Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebanyak tiga kali. Setelah itu, teruskan lagi zikir. Wa kafallahu'l-mu'minin al-qital. Wa kafallahu'l-mu'minin al-qital. Wa kafallahu'l-mu'minin al-qital. Wa kafallahu'l-mu'minin al-qital. Sebanyak empat kali, kemudian diteruskan. Amin, 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 amin. Amin ya Allah, Robbal 'alamin. Jadi, setelah membaca wakaful muminin al kital sebanyak empat kali, setelah selesai membaca empat kali, kemudian teruskan: Amin, 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 ya Allah, Robbal 'alamin. Setelah membaca lafat 'amin, amin, 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 sebanyak lima kali, kemudian diteruskan: Ya Allah, Robbal. Alamin, ini dibaca satu kali saja sahabat. Kemudian. Uh ini kan Allahul kafi kafi ila akhirihi ini cukup dibaca satu kali. Kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ini dibaca tiga kali. Kemudian wa kafallahul mu'mininal kital ini dibaca empat kali. Kemudian amin, amin, amin sebanyak lima kali. Kemudian ya Allah ya rabbal alamin dibaca satu kali. Ah, ini sahabat wajib diulangi tiga kali. Tapi bacaannya, kalau suruh dibaca tiga kali, tetap dibaca tiga kali, tapi wajib diulangi dari depan sebanyak tiga kali. Insya Allah paham, sahabat ya. Insya Allah kami yakin, sahabat ini paham, cuman dibaca, sahabat ikut ketentuannya. Di situ dibaca berapa kali menurut penjelasan kami tadi. Kemudian zikir ini dibaca tiga, berapa kali. Kemudian zikir ini dibaca tiga kali. Kemudian yang terakhir dibaca berapa kali. Kemudian diulangi sebanyak tiga kali sahabat. Seperti itu. Insya Allah sahabat paham. Semoga amalan ini menjadi ilmu yang bermanfaat lagi berokah. Dan semoga kita semua selalu berada di lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua semoga diberi kesuksesan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Akhirun dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.